Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau di seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani, yang dinyatakan, yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar dan itu semua keinginan saya. Tidak ada paksa, unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi yang apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, Saya mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mak. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama dibukakan, buka pintu hati Mama ya. Dan yang pernah, Fitri tidak tahu bilang apa lagi, Ma. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani tanpa unsur paksaan dari pihak lain, dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang pengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya, ikut jualan. Saya terima, saya bahkan karena kakak saya pun pintar masak, ya udahlah, biarlah kami join, bagi sama. Dan bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta, tapi janganlah kakak berfitnah orang, Kak. Tolong bukakan pintu hati kakak. Inilah udah jalan Fit, Kak. Fit mohon. Jangan pernah, Kak. Fit ikhlas. Kakak bawa lari anak Fit kemarin. Ini ikhlas, Kak. Tapi tolong jaga orang ini, Kak. Ibu mana yang rela meninggalkan anaknya? Hah? Coba kakak minta bagus-bagus, Kak. Kakak tinggalkanlah anakku satu. Jangan dua-dua kakak ambil. Kayak gini kakak bukan kakak yang jaga, Kak. Kakak serahkan sama siapa? Sama keluarga ayahnya si Balen, Kak. Kakak tahu kan kerjaannya apa. Makan yang hasilnya apa, uang apa yang dikasih nanti, Kak. Kakak tahu kan. Dan Fit mohon, Kak, kakak ungkapkanlah yang sebenarnya. Jangan memfitnah orang. Dan Pit kan tak pernah bilang, Pit dimimpikan, bukan dipaksa. Tuhan Yesus lah yang membawa Pit kemari, Kak. Kakak tahu keluarga kita kayak mana kan, Kak? Kakak tahu kayak mana keluarga kita di sana. Jadi janganlah, Kak, memfitnah orang, Pit mohon.
juga kakak yang kenalin Fit sama dia. Dan lagi Fit dialah imam yang buat Fit yang terbaik, Pak. Jadi tolonglah. Tolong Fit, Mbak minta tolong. Janganlah kak kayak gini. Jangan memviralkan yang enggak-enggak. Gini lihatlah, Fit udah terpisah sama anak Fit kak. Apa kakak gak sayang sama kami? Apa salahnya beda agama kak? Apa salahnya agama Kristen? Kalian keluarga Pit sendiri merebut anak Pit kak. Apa kalian senang Pit kayak gini menderita Pit tanpa anak sampai masuk SMS ini Pit disuruh kembali ke Islam? Kan Pit sudah jelaskan mau Pit dibunuh pun Pit gak akan kembali lagi ke situ karena keyakinan Pit di sini di Kristen kak. Sebenarnya kan Pit yang berhak untuk anak Pit, tapi kenapa kalian pisahkan kak? Kakak gak merasakan kayak mana kehilangan anak kakak. Kakak belum pernah merasakan, tapi Pit yang merasakan kak. Kenapa tega kalian ambil orang ini? Jelas-jelas bapak sabu itu yang kalian bela, apa? Semua keluarga membelakan ayah anak-anak, padahal mereka tahu semua perbuatan pekerjaannya. Jangan kena uang, jangan kena uang kalian bela dia. Dan berikan makanan uang haram untuk anak Fit sekarang. Fit ikhlaskan tapi Fit serahkan semua sama Tuhan supaya kami bisa berkumpul kembali. Aku gak pernah merasakan kehilangan anak, makanya kakak tenang di sana. Lihatlah kak, di saat waktu itu mereka sakit-sakitan di sana, tapi di saat ku bawakan ke sini, setelah aku mengenal Yesus, tidak pernah sakit-sakitan.
Seharusnya terbuka pintu hati kalian di situ. Bawa kami di sini sehat-sehat aja. Maaf semuanya, saya di sini tidak pernah diculik. Saya bahkan pergi sendiri dan tiap minggu saya mengikuti. Saya penasaran, saya mengikuti tiap minggu pergi ke gereja apa yang mereka sembah, apa yang mereka ngapain mereka ke sana. Saya pergi sendiri, bahkan Pak Edi pun tidak tahu dia. Saya pergi saat kami video call, ditanyanya ngapain di sana. Saya mengatakan sama dia, aku pengen tahu apa yang kalian sembah. Saya pergi, siapapun yang ajak, siapapun mau pergi ke gereja, saya pun minta mau kemana. Saya tanya mau kemana tiap minggu, kok orang berpakaian dah rapi-rapi. Saya tanya kemana kalian, mau kemana. Dibilang mau kerja, saya ikutlah, saya mau lihat. Disitulah saya mengikuti dan melihat rumah Tuhan. Dan saya lihat tidak ada mereka sembah patung yang selama ini yang saya kirakan patung yang disembah. Jadi saya mohon warga Aceh, bangsa Aceh, orang tua saya juga, keluarga saya, keluarga besar Fitri, Ma. Maafkan Fitri, inilah udah jalan Fitri, Ma. Tolong ikhlaskan, Ma. Ikhlaskan Fitri. Ini memang udah jalan Fitri, Ma. Udah pilihan Fitri, tanpa paksaan. Jadi saya mohon kepada bangsa Aceh, jangan percaya apa yang diviralkan oleh keluarga saya. Inilah saya yang sebenarnya, yang sudah menyatakan semua isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Oke, Bu, ini kan apa? Walaupun ini menjadi persoalannya keluarga Ibu. Ini mohon maaf, kami kemari rame-rame, ini mohon maaf. Kami hanya berempati atas dugaan bahwa ada warga kita, warga Langsa yang kemudian berpindah agama dan sampai kedua anaknya itu seperti yang kita lihat di media yang muncul. Anaknya juga ikut dibaptis gitu, sehingga kita miris. Kita mau coba ulurkan tangan, mana tahu ada solusi yang bisa kita buat, mana tahu bisa kita ajak kembali, mengembalikan. Nah, mungkin ini kawan-kawan yang lain coba nanti koordinasi dengan dinas terkait. Kalau ini secara kekeluargaan, saya pikir sulit. Kenapa? Karena kemarin sudah dilakukan, tapi ternyata kan bagian berhasil. Ya. Bagi ada anaknya berhasil. Anaknya yang pulang. Jadi kalau ibu misalnya keluarga ingin fitrinya pulang, tentu kan harus ada penekanan pemerintah, campur tangan pemerintah. Nah ini kita dorong. Apalagi misalnya kedua anak ini yang mamanya nggak ada, oke lah ada keluarga misalnya yang bisa cover. Tapi apapun ceritakan, kedua anak ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, kita dorong dinas sosial untuk bisa memperhatikan apakah kemudian si anak mau dititipkan di pesantren atau nanti si Fitrinya waktu pulang kita bawa lagi ke pesantren. Ini kan ya. Kalau anaknya dia punya ayah. Iya, iya, iya. Tapi kan ini kan kita dorong. Ini kan kita dorong. Nah, terlepas dia punya ayah atau tidak punya ayah, tapi kan bagusnya kan dia mendapat bekal yang lebih kuat, sehingga besok tidak lagi apa ya, dalam tanda kutip lah. Yeah. Misalnya Fitri ini nggak dapat kita bawa pulang, sewaktu-waktu anak ini besar dibawa lari sama dia kan sah-sah saja.
Jangan, Bu. Biar berdiri. Biar berdiri sendiri. Memaksa kayak gitu dihukum negara ini. Tenang dulu. Aku tuntas, Bu. Iya, Bang. Udah, ayo. Ada surat itu, Bang. Kami mau ikut. Sama-sama. Memaksa gitu. Jangan, ayo deh. Aku tuntas kalian semua. Tuntut mama mau lu. Tuntut mama mau. Tuntut mama mau. Lagi inang hai, mereka paksa lagi nyal punya hati bukan kah? Inang bu. Iba inang kamu kau ini, hana hana ini. Surajin, dia masih satu mini orang. Ya kabar. Kau minasa. Kau bilang. Kau suami ji. Kita dulu. Adik lu, adik lu. Boleh, adik lu. Boleh kamu buka apa lagi? Selamat kerja. Apa kau udah mulai ini keren belum di mana belum kanselungnya calon sana lalu Aceh mana anak mau male benda dua Aceh benda sudah diberkati kok luka dari mana caranya tanya sama dia bu, tanya sama dia gimana? Kita nggak bisa kekerasan, ini di kota Medan. Itulah. Kita polsek, kita polsek dah. Suratnya nggak ada orang ini. Surat apa? Surat apa? Enggak, baru saja. Baru saja. Baru saja. Kami mah orang tak hukum. Ada surat kayak begini. Jangan. Bela kalian mbak. Ini bukan kami paksa atas kesadaran dia sendiri. Ini orang tua dia nih, ini orang tuanya. Ya udah nih. Saya orang kita dari Aceh, Pak. Putra dari Aceh. Putra dari Aceh. Saya orang Batak, putra dari Aceh. Makanya kayak gitu kau. Laginya enggak ada surat. Enggak ada surat apa? Saya mau hukum. Jangan terima zaman sekarang. Tapi kalau yang badan loh, enggak ada paksa. Dia enggak ada paksa loh, Bu. Di luar kesadarannya sendiri, Bu. Kayak bilang tadi, Bu. Tanya sama dia sendiri, Bu. Saya nggak ada paksa, nggak ada main hukum-hukum. Orang tua, orang tua. Kapan ngomongnya, orang tua. Kalau orang tua, tapi orang tua ya. Tolonglah, Bu. Saya nggak tahu bagaimana ngomongin orang tua ya. Saya nggak tahu, Bu. Jadi, Bu, ya. Jadi, Bu, ya. Jadi, Bu, secara hukum. Dia pada dasarnya memang mau jualan. Karena dia sudah memang turut dia, Pak. Nggak ada saya ngaruh. Bu, gini aja, Bu. Bu, tanya sama anak ibu. Apa memang dipaksa, dia mau iya. Dipaksa atau baca, tidak? Secara baik-baik. Nah, iya. Kita enggak boleh. Biar kita ambil surat pernyataan si Fitri sama gereja. Iya. Tapi biar surat saya mau dibawa ke sana, Bang. Saya mau. Saya saksi. Ya. Jangan langsung cari. Jangan telepon nama dia. Jangan cuma kayak gitu. Itu ya. Royok pengeroyokan. Bukan dua, tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki dua orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia gak mau mulai minta maaf. Padahal si B gak bilang itu. Ini dibolehkan islah dhatu bayyin namanya, memperbaiki dua orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Walaupun badai topan menerpa,
bukan lalu. Bab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, ku takkan takut ataupun gentar, sebab Dewa di sisi. Bab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Seekor raja wali, walaupun badai topan menerpa, ku kan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku yang menjagaku selalu. Walaupun kanan kiriku rebah, ku tak akan goyah. Sebab kepada Tuhan ku percayakan hidupku. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Ku kan terbang, terbang tinggi dalam naungan sayapnya. Ku berlari dan ku berlari, ku tak akan lelah. Bagimu Yesus.